Pemirsa, seorang pria asal Magetan mempunyai kebiasaan aneh. Ia suka memamerkan kemaluan di pinggir jalan raya, utamanya kepada perempuan. Tidak hanya itu saja, ia juga melakukan onani dan atas perbuatannya yang bersangkutan diamankan polisi. Satuan Reserse Kriminal Polres Magetan bersama Polsek Kaudanan berhasil mengamankan Subiran, 40 tahun, asal Kecamatan Takran, Kabupaten Magetan. Pria yang berprofesi sebagai petani ini diamankan oleh petugas karena pamer alat vitalnya dan onani di pinggir jalan raya Kaudanan Magetan beberapa waktu yang lalu. Kasat Reskrim Polres Magetan, AKP Rudi Hidayanto menjelaskan, pelaku mengaku merasa puas saat memamerkan kemaluannya dan onani. Biasanya yang menjadi target kaum perempuan yang lewat. Perbuatannya sudah dilakukan sejak umur 30 tahun. Pelaku ini melakukan perbuatan, dia berada di suatu tempat seperti kebun tebu itu ya. Dia menunggu ada orang wanita yang lewat. Setelah ada wanita lewat, dia baru menunjukkan alat kelaminnya dan juga melakukan perbuatan bahasa medisnya itu onani sambil melihat korban. Perbuatan ini sebenarnya dilakukan oleh pelaku itu sejak usia 30 tahun sampai sekarang. Pelaku ini sudah berkeluarga atau memang masih? Ya, pelaku ini sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, sudah memiliki istri dan memiliki anak, namun dia memiliki kelainan, suka menunjukkan alat kelaminnya kepada perempuan. Polisi melakukan penahanan terhadap pelaku karena meresahkan masyarakat, utamanya kaum hawa. M. Ramzi, JTV, Magetan.